Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, anak saya kelas 1 SMA sekarang sedang menempuh pondok pesantren Tahfiz Quran. Tapi ini kan dia dari SMP kelas 1 sudah pesantren, sampai berharap saya sebagai orang tua anak bisa lulus sampai kelas 3 SMA di pesantren Tahfiz Quran supaya menjadi anak yang soleh yang tadi A bilang salah satunya. Karena dari lingkungan teman-teman itu sudah agak goyah atau lagi galau, dia sudah mulai tidak betah dan ingin keluar gitu, maksudnya pengen ke sekolah biasa, SMA biasa. Saya sebagai ibu, bagaimana ya untuk mendoakan atau yang lebih dan kata-kata untuk anak saya supaya betah, supaya bisa lulus sampai kelas 3 SMA menempuh pendidikan Tahfiz Quran di pesantrennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tantangan kita sekarang. Disrupsi katanya sekarang sudah ada perubahan cepat dengan adanya teknologi, ada HP, banyak yang berubah sekarang dengan cepat, itu Lina. Seperti yang zaman saya dulu SMA tahun 79, lulus tahun 81, mau maksiat rada susah. Salah ngomong hadirin. Ya tapi rada susah ya. Dulu mau lihat yang enggak teh ribet sekali. Nah, sekarang anak-anak kita di sini sekejap yang paling tabu dilihat bisa dilihat setiap saat. Dulu mau menatap wajah orang lain bisa ditabok ya kan. Oh, ada yang cakep diliatin, masalah. Sekarang di sini istri orang siapa aja, suami orang bisa ditatap. Maksiat sekejap di sini. Anak-anak kita dalam situasi berat karena nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Maaf ya. Ini HP bisa menjadi kebaikan. Tapi HP bisa juga membawa keburukan. Dominan mana dengan HP ini? Kita berbuat kebaikan dengan HP atau keburukan? Jawab. Keburukan. Ibu berapa lama baca Quran di HP? Berapa lama cari barang? Hah? Cari diskon? Berjam-jam itu Bu. Coba kalau ada tayangan Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Benar? Tapi kalau melihat yang disukai nafsu, dilihat terus diulang-ulang berjam-jam. Nah itu ujiannya. Ternyata bukan cuma ke anak ujiannya, ke ibu bapaknya juga. Gini ya, saya mohon maaf. Kalau ingin anak kita soleh, soleha, yang paling penting adalah ibu bapaknya berusaha keras jadi soleh, soleha. Yang bisa menyolehkan anak itu adalah Allah. Berapa banyak anak tidak boleh pegang HP, bapak ibunya pegang HP terus-terusan. Benar? Enggak bisa lepas. Bangun tidur, HP yang dicari. Sebelum tidur, HP. Lagi ngelindur juga. Sampai suami kagum ke istrinya, walaupun ditutup selimut, bercahaya. Jadi saran saya Bu, yang pertama kita lakukan tobat. Mungkin kita ingin sudah bagus, tapi sangat boleh jadi melihat effort perjuangan ibu bapaknya, tahajudnya, menjaga pandangan, jaga keinginan, keakraban dengan Quran. Kita ingin anak baca Quran, kita sendiri jarang.
Allah tahu ibu bapaknya jarang, bahkan ikro aja enggak tamat. Tapi ketika anak hafal juz 30, dia paling riang. Alhamdulillah ya, anak naon ya teteh. Misal seperti itu ya, karena tidak sedikit ada yang menginginkan anaknya soleh-soleha, tapi dia tidak serius menginginkan dirinya soleh-soleha. Padahal Allah melihat apapun yang dilakukan. Jadi saran saya bagi diri saya dan jamaah ini harus banyak tobat. Jangan-jangan kita hanya ingin anak yang baik, tapi lupa bagaimana perjuangan kita jadi orang tua yang disukai Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dengan anak jangan one way ya, jangan memaksa ngotot. Jadi nanti anak dengan Al-Qur'an itu jadi kayak beban. Harusnya anakku cinta ke Qur'an. Apalagi ditanya, udah hafal juz berapa juz? Udah hafal berapa juz? Emang gampang? Emang anak-anak sama satu sama lain? Beda-beda. Beda-beda. Maaf ya Bu, qadarullah, takdir Allah. Saya diamanahin 11 anak. Beda-beda itu. Ada yang ke Qur'an tuh muni anteng aja. Ada yang esek. Tapi dia punya kebaikan yang lain. Senang nolong orang, senang sedekah, ya beda-beda itu anak tuh. Ada yang ngapalin dikit apa, ngapalin dikit, ada yang ngapalin lama, enggak, selain gak ada yang apal, dikit apa yang ada lupa. Nah ini nurun ke bapaknya, ya kebenaran. Tapi anak-anak kan punya garis yang bisa mendekati Allah tidak hanya selalu lewat menjadi hafiz. Ya, ya alhamdulillah beberapa anak-anak juga ikut di tahfiz. Secara pribadi saya jarang nanya, udah berapa? Enggak berani. Takut jadi salah niat. Takut jadi ngebohong, misalkan baru 7 nyebut ya sekitar 8 kan jadi bohong, betul ya? Karena bagi saya yang paling penting anak itu jadi cinta ke Allah lewat Quran. Cinta ke Qur'anmu apa berapa aja ya, segala apa yang paling penting dia berubah. Qur'an itu sesuatu yang dia cintai, dia bukan beban buat dia. Karena anak itu beda-beda ya. Ajak ngobrol aja Bu. Ajak ngobrol baik-baik, jangan dimaksa ya. Nanti jadi alergi ke Qur'an malah. Takut dengan Qur'an, kalau mendengar Qur'an tuh bikin stres. Jangan ya. Karena sahabat Nabi juga tidak semuanya hafal Quran, dan turun Quran cukup 23 tahun untuk dia dihafal. Bukan tidak boleh, bagus sekali kalau hafal ya, tapi harus siap tidak semua anak bisa kondisinya sama. Gitu Bu, jangan sampai jadi stres aja anak-anak. Tapi yang penting Allah yang kita minta ya, karena Allah yang membolak-balik hati.